Ya ini paspor idaman kita semua. Ya ini paspor idaman kita semua. Hey, Mas Fibi sampai juga ya. Hey. Ini adalah Desa Wetana, Lamboya Barat. Full semua. Ini apa ya? Macam puskesmas loh. Tempat apa ya? Oh, posian. Apa dong? Oh sejuk, ada tempat enak. Itu sebelah sana tuh. Bapak. Tuh perisana tuh. Kita cari tempat posisi menaikkan drone. Itu banyak rumah kosong itu. Itu siapa yang motor sana gitu? Wih, Mas ternyata sudah duluan tuh motornya. Kan hanya jalan satu saja, ini tidak cabang-cabang. Polsek sebelah mana tadi? Mas, polsek apa? Polsek, Pol. Sudah temas, Mas sengaja leh. Saya tidak lihat bang. Belakangan temas. Tuh pantas tadi kok. Gimana Mas? Gas-gas terus. Saya lewat terus. Mas sengaja ngek sudah. Tidak bang. Betul. Saya tidak lihat tadi. Woi, sejuk ini kayaknya ini. Iya, sejuk enak. Inilah tempat kita beristirahat sambil ngepam. Yang bawah yang cuma tadi yang di bawah kita di bawah tuh seras lebih enak tuh. Turun situ kita mau yang pas kita dulu. Parkir mobil pertama tuh sebelah kanan atas tuh. Ada yang bobok di sini. Dari mana? Banyak kelapa. Oh, ini kelapa pas ini. Kita turun nih. Sehat ini. Wah, ini peran tidak ada siapa yang laporan ini. Ada dong. Banyak pohon kelapa di sini. Siang-siang pas ini. Enak juga tuh yang tebal begitu. Mungkin. Siapa yang panjat tadi? Sumpah manis, kayak spread. Siapa yang panjat tadi? Kakak Obet. Woi Obet, woi bisa naik. Woi. Enak dong. Enak banget lo ya. Pohon yang mana tadi? Menambah di sana. Ombo, mana dong? Mana sini Ombo? Woi. Mana Obet? Ombo, sini dulu kau. Saya pinjam sandal lo. Ombo. Saya pinjam sandal tidak lama, Ge. Ombo. Kau lihat saya bagi sandal ini, Ombo? Bilang 10 menit. Obet, 10.000. Woi. Ombo, kau pinjam dulu, Ombo. Dia lama saja, ge.
Sama kencing saja ke kau. Eh, hujan lagi. Makanya saya tak bisa. Gombok, kau bisa naik kelapa. Masa apa, kau cari muda, Abed? Meh, saya kasih tunjuk. Eh, keburu hujan, Abed. Meh, Abed. Kau ambil yang mana, Abed? Yang mana? Wih, manjat yang kesekian kali. Keburu hujan, licin. Oh, seorang puana. Oh, anjing putih. Ini yang muda, Abed. Oh, dia bilang pikir 120. Woi. Kasih uang. Kau mau naik saya dikasih uang. Bawa pun kelapa kau, Bapak? Iya, Bapak punya. Oh. Ih, Bapak. Wih, Ade, hati-hati, Ade. Aduh. Kayaknya kita juga bisa naik ini, guys. Kalau naik sendiri gratis. Oke. Nah, yang itu sahabat. Betul. Nah, Obet, hati-hati yo. Woi, woi, pica, pica, pica. Pecah semua, pecah. Air sudah baru habis. Hei, jangan. Hei, mending kita olah. Kelapa langsung dari pohon ini. Eh, hey, hujan nih. Dan siapa? Susur saya makan. Mau pulang pun. Bicara, Kom. Oke. Iya, Om. Wih, berapa banyak yang jatuh ini? Sudah tuh. Pecah. Iya, dia jatuh pas di itu, nah. Oh, iya. Wih, sayang betul ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Woi, tujuh memang nih. Hei, aus, aus. Cuy, muncrat. Ini untuk panen tepas ini. Kelapa muda, woi. Sumber air kehidupan. Woi, bawang nih, Mama. Bawang ya ini ya? Iya. Ini sapu rumah. Oh, bapak kah? Iya. Ini om punya bapak. Iya. Oh, umur berapa bapak ini? Mantu. Bapak mantunya. Oh. Iya. Bapak umur berapa, Bapak? 80. 80? Wih, situ apa? Gigi sudah ini semua ya? Terus makan apa sih ini? Nasi. Nasi bisa? Nasi yang lembek itu? Keras. Oh, nasi keras bisa ya? Jalan dan sayur. Tuh ada jaga gigi supaya awet. Orang bilang makan sirih apa? Kuat gigi. Makan sirih ya. Oh. Bapak masih makan sirih? Masih, pakai tumbuk. Ah, masih? Wah, gigi sudah tidak ada masih? Ada gombel. Oh. Wih, Bapak tidak mengenal lelah. Oh, Bapak tua pu anak yang mana? Saya. Oh, Mama ini. Oh, iya. Oh, itu. Oh, iya. Anak yang dua ini kah? Iya, saya ini bersuami di Loli. Iya. Oh, iya. Suami. Yang ini yang di sini. Oh, om punya istri yang ayo. Oh. Berarti Mama datang dari Loli sana? Iya, tadi. Oh. Masih jauh kah perbatasan apa nih? Ede. Kodi dan Kodi itu. Masih jauh? Masih jauh. Berapa kilo ya kira-kira? Sekitar ya 6 kilo. 6 kiloan. Oh. Pikir sampai di sana tadi. Eh, kalau yang pas sholat itu di mana, Om? Oh, dia di pinggir pantai. Oh, masih di pinggir pantai. Ikut sini? Iya. Masih terus ke sana? Di sebelah sini. Oh. Di belakang sekolah ada simpang gitu. Saya pikir sudah lewat tadi. Tidak, tidak. Kalau Gaura pun masih di sini. Lemboya kan sudah lewat. Iya, kalau yang Gaura punya. Gaura. Terima kasih.
Sekolah Bami. Cuma sekolah seperti biasa. SMP kok SMA? Iya, SMP di kota. Sudah masuk? Masuk? Iya, baru tadi. Oh, yang sampai nyantar tugas tidak? Iya. Cuma masuk biasa? Iya, tadi ada pakai kutian itu. Obet. Ini udah tadi main obet terus. Obet itu yang sapu anak? Om bu anak, iya. Om bungsu, om anak berapa? 5. Wih banyak om. Ada rencana nambah om? Tidak. Ada lagi. Kalau om umur berapa? Om umur berapa? 40-an. Apa? 5. Oh di bawah umur. Buat nampak om berapa? Sudah. Setengah lusin tuh. Steril. Iya. Oh steril. Terus bapak tuh bu anak ini berapa? 2 sah? 8. Iya. 4. 4 laki, 4 perempuan. Iya. Ada di sini semua? Ada di kota, ada yang... pegawai. Oh. Ya boleh bilang yang 3 yang tinggal di kau. Orang lain tinggal di kota. Iya. Yang lain di kota ikut suami satu istri dong. Di Kampung Baru. Yang di Kampung Baru itu siapa yang meninggal kemarin? Di mana? Yang kecelakaan itu Kampung Baru. Inilah sekolah dasar Inpres Hobatete di Desa Wetana, Kecamatan Laboya Barat, Sumba Barat. Seperti yang tercantum di papan semen ini, sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1984. Tapi sepertinya yang dimaksud sekolah yang sebelah sana, bangunan lama. Dan yang sebelah sini, ini sepertinya masih lumayan baru nih, catnya masih terang semua. Ini sekolah kayaknya SD Inpres Hobatete. Sekolah kok ada? Oh apa? SD kah? SD ini kah? SD Gaura. Libur semua ini? Ah, bos. Minta ini bersih. Wih, ini buku dong. Buku kok terlempar-terlempar? Waduh. Ini buku sekolah kok terlempar-terlempar nih. Olahraga alam, uang dan pekerjaan. Ini kayaknya perpustakaan ini. Tapi kok terbuka pintu, tidak ada kunci. Ini bisa diambil bukunya. Oh, tidak ada yang jaga, tidak ada yang... Tidak, pintunya tidak ditutup. Tidak ada pintu. Ini net. Buku pelajaran semua ini. Ini buku. Mesin tik sudah rusak ini. Tidak ada pintu lagi. Orang mau ambil juga ini buku pelajaran buat apa ini? Belum tentu dia mau baca juga ini. Mesin tik rusak. Tak terawat. SD Gaura kan? Apa SD apa tadi? Perpustakaan ini kayaknya. Kacanya pecah. Nah, ini masih ada pintunya ini. Ini, woi, plafonnya bolong. Ini lagi bolong plafonnya. Wow, ini lebih bolong lagi. Sudah lama tak terpakai. Inilah ruang kelas. Ya, ini masih ada plafonnya, masih utuh lah.
Ini sepertinya toilet sekolah. Ada 4 kamar toilet. Di belakang sudah semak-semak belukar. Di sebelah sana lagi. Ini jendelanya tidak ada. Ruang kelas juga. Lubang lagi. Papan tulis sudah jatuh di bawah. Wush. Ruang 2. Ade? Eh, siapa punya bunga ini? Hah? Wih, main kartu lagi. Kamu sekolah sini kan? Oh, tidak. Oh, terus sekolah di mana? Di sini. Oh, sekolah di sini kelas berapa? Kelas 5. Oh, semua habis. SD apa ini namanya? Hah? Oh, main sudah deh. Lagi main kartu berdua. Ih, kambing bunting kayaknya. Perutnya semua besar. Itu juga toilet di sana. Ada 4 kamar toilet. Sana kayaknya bak air. Ini sepertinya pos security, tapi kambing yang tempat ini. Kambing su ambil alih ini. Di belakang pohon jambu mente. Kelapa, pohon kelapa juga ada. Banyak pohon kelapa di sini. Ini halaman sekolah. Ini merupakan SD sekolah dasar di salah satu daerah terpelosok di Sumba Barat. Letaknya di Kecamatan Laboya Barat, Desa Wetana. Sekitar 6 kilo lagi sudah perbatasan dengan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekitar 6 kilo lagi. Kondisi kelas, ruang kelas sekolah. Masih ada perkalian di sini. 1x1, 1x2, 1x3. Ada penghapus di sini. Meja guru. Ini lemari berisi buku-buku pelajaran. Ada tong sampah, tempat duduk, kursi bangku. Ini ada buku yang tergeletak di atas meja. Perang Dunia 2. Saat ini cuaca di sekitar Desa Wetana sedang hujan. Memang lagi musim hujan ya. Langit terlihat mendung. Nih, plafon jebol semua ini. Atur. Netes air hujan.
kita lihat kondisi toilet sekolah. Ini yang terbuka pintunya. Airnya tidak ada. Ini toilet yang lainnya. Untuk diketahui, di Desa Wetana, Kecamatan Gaura ini, di tempat saya berada sekarang, belum tersentuh listrik. Jadi listrik belum masuk di daerah ini. Kebanyakan masih menggunakan tenaga surya.